Muhammad Yusuf, lumbung 5. Dan menuju pipi putih yang sudah disiapkan bersama bola. Dan di bawah Mister Galang, Ahmad Aditya Sultan, rupa-rupanya bersiap juga untuk setidaknya mengantisipasi ataukah menjaga. Kita masih menanti Muhammad Yusuf, umur 5, Divo Junior. Masih menunggu. Kita menyaksikan. Oh, rupanya jauh ke pinggir. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, umur 10, saudara Hadi. Kita masih menantikan saudara Hadi. Bola untuk ditempatkan di titik putih. Dan saudara Yuda, kiper dari Divo Junior, siap untuk mengantisipasi ataukah menjaga daripada tenangan saudara Hadi, punggung 10. Kita masih menanti bumerang FC. Rupanya bisa dikikis namun meluncur deras ke dalam jaring yang dikawal oleh saudara Yuda dari Divo Junior. Kita masih menantikan mampukah menyamakan kedudukan. Masih dalam posisi 1-0. Bang Yudi. Rupa-rupanya membentur tiang gawang kembali menyelamatkan pemain junior. Nomor kedua dari Bumrah FC, turun 17, sekarang Niji, kita masih menantikan Niji, Bumrah FC. Masih kita nantikan detik-detik. Rupa-rupanya dengan cukup kencang yang melakukan tendangan yang begitu keras. Penembak ketiga saudara Ariel menantikan mampukah saudara Ariel setidaknya memperkecil ketertinggalan 2-0 dalam adu penalti. Kita nantikan penembak ketiga saudara Ariel, punggung 77. Rupa-rupanya dengan kaki kidal. Masih kita nantikan. Wow, cukup kentang dan keras dengan menggunakan kaki kidal. Penembak ketiga. Kita masih menanti Yusron, Bumerang FC. Dan masih di bawah Mister saudara Yuda. Mampukah penembak ketiga? Mister Galang menjadi penyelamat lagi. Masih dalam kedudukan 2-1. Penembak keempat saudara sang pencetak gol. 2 gol yang dirasakan dari permainan. Dan kini mampukah saudara Pogba sebagai eksekutor yang keempat, punggung 9, Divo Junior.
Kita masih menantikan saudara Pogba yang terkena gol. Sampai saja rupa-rupanya begitu dingin saudara Pogba meletakkan kulit benar ke pojok kiri dan punggung 7 menembak tempat saudara Iqbal masih dalam kedudukan 2-2. Kita masih menantikan saudara Iqbal, nantikan saudara Iqbal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor yang ketiga. Kita masih keempat. Kita masih menantikan. Rupa-rupanya mati langkah saudara Yuda. Saudara Malik. Punggung 8 itu junior. Menantikan. Dalam kedudukan 2-3 masih unggul seorang HC. Kita masih menanti saudara Malik. Unggul 8 Ipo Junior. Rupa-rupanya kencang juga tendangan saudara Malik, tidak mampu didesakkan atau dijaga oleh saudara Sultan. Bumerang sang pencetak gol dari Bumerang akan melakukan tugasnya sebagai eksek. Saudara Agus menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila ini gol, maka kita dipastikan Bumerang FC mendapatkan tiket 16 besar untuk nantinya berlaga di babak selanjutnya. Kita masih menantikan. Yuda masih di sana.